Oke, selamat malam Sobat Wawa Android Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara top up Shopee Pay atau isi saldo Shopee Pay lewat Alfamart ya. Jadi buat sobat yang belum tahu cara ngomongnya atau belum paham ya, belum pede cara ngomongnya, di sini saya akan jelaskan bagaimana proses ngomongnya nanti di Alfa. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke Alfanya ya. Permisi, saya mau top up Shopee Pay. Ya, silakan. Ya. Iya. Izin rekam Mas ya buat bikin tutorial YouTube ya. Ya. 0857. Iya. 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 Yang 100.000. Top up Shopee itu harus kelipatan 50 atau bebas ya? Iya, harus kelipatan 100. Kelipatan 100 ya? Oh, kalau dana 50. Jadi kalau Shopee Pay itu harus 100 ya. Kalau maksimalnya berapa, Pak? Itu, Mas? 500.000. Oh, 500.000 ya. Minimalnya 10.000. Inisialnya Y. Oh. Iya. Jadi 100.000. 100.000. Jadi 10.000 juga bisa deh ya? Bisa. Oh iya. Ya, terima kasih ya. Ya. Kemudian kasir akan memberikan struk bukti pembayaran seperti ini. Dan sekarang kita buka aplikasi Shopee-nya ya. Langkah terakhir kita buka Shopee-nya dan kita klik bagian saldonya. Kita cek apakah sudah masuk. Kita scroll ke bawah. Nah, dan yang paling atas itu adalah pembayaran dari top up Shopee melalui Alfamart ya. Oke, jadi seperti itu untuk cara top up Shopee Pay di Alfamart. Jika sobat suka dengan videonya, jangan lupa sobat like dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Wawa Android Tutorial ini agar tidak ketinggalan tutorial menarik seputar Android lainnya. Sekian dari Wawa Android, semoga bisa bermanfaat. Selamat malam dan terima kasih.